Saat kumpul keluarga besar di hari raya nanti, ada hal-hal yang bisa lo lakuin selain saling mohon maaf, makan-makan, dan silaturahmi. Hal ini bisa berguna banget dalam hidup lo sebagai pria sejati. Pertama, ngobrol dan cari tahu asal-usul nenek moyang lo. Apa yang dilakuin kakek nenek lo waktu masih muda? Kalau mereka masih ada, ngobrol langsung sama kakek nenek. Tanya juga apa yang dilakuin kakek buyut dan kakek nenek di atasnya. Tahu asal-usul dan sejarah leluhur itu penting banget bro buat seorang pria. Biar lo makin paham kalau lo itu punya tujuan besar di dunia ini. Kedua, ngelatih mental. Pasti ada dari lo yang khawatir bahkan udah kesel duluan kalau ngumpul sama keluarga besar. Pasti ditanya-tanyain, udah kerja apa, udah punya apa, mana ceweknya, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada yang dibanding-bandingin. Pasti gak enak ya bro rasanya digituin. Gak apa-apa bro, anggap aja momen ini buat ngelatih mental. Ngelatih mentalitas, senyumin aja saat ketemu orang-orang yang meragukan perjuangan lo. Gak perlu baper, anggap angin lalu. Kalau lo bisa menghiraukan hal-hal ini dengan santai, bahkan mungkin dibawa bercanda, selamat, mental lo udah setingkat lebih kuat. Ketiga, belajar dari saudara yang lebih bijaksana. Ngobrol, tanya, belajar sama keluarga yang lo anggap sukses. Mungkin yang bisnisnya berhasil, keluarganya harmonis, karirnya maju, badannya bagus. Jangan segan-segan ngobrol dan tanya-tanya ke mereka bro. Minta tips, minta petunjuk dan nasihat. Mereka juga pasti senang, ngerasa diapresiasi kok saat lo tanya. Malah siapa tahu, mungkin lo sama mereka bisa bisnis bareng, bisa kerja bareng, bikin sesuatu yang keren bareng. Gimana-gimana, bisnis keluarga itu kuat banget, bagus banget potensinya bro. Jadi, manfaatin momen ini buat networking. Caranya dimulai dari tanya-tanya. Kesimpulannya, lo bisa lakuin 3 hal ini saat nanti kumpul keluarga besar di hari raya bro. Pertama, ngobrol sama kakek nenek. Cari tahu silsilah nenek moyang lo. Kedua, latihan mental, belajar santai ngadepin komen gak enak. Ketiga, belajar dari saudara yang jago, sekalian belajar skill dan networking. Jangan lupa, kalau dapat THR, sisihkan buat beli hal yang bermanfaat buat lo ya bro. Share di kolom komentar, aktivitas favorit apa yang lo seneng lakuin saat kumpul sama keluarga besar. Salam Evelyman, semangat bro.